Oke okay ya, teman-teman udah lihat kan video yang aku upload tadi. Jadi hari ini tuh banyak sekali teman-teman yang telepon aku. Ini para sultan-sultan nih pada tanya. Minta berapa Mas Anda? Harga berapa Mas Anda? <giranya> jadi sultan-sultan ini teman-teman demen gitu ya kalau aku itu bahas burung ya, apalagi burung baru yang belum ada harganya. Teman-teman. Jadi uh, burung ini saya temukan itu ada di Lampung ya. Burung ini masuk di kelas junior. Selama saya ada di Lampung itu saya sering ikutin burung ini. Nah, kenapa saya perlu bahas burung ini? Jadi gini teman-teman ya, burung ini kan burung awalnya dari petani. Harganya dulu itu 10 juta, ya. sempat jadi rebutan. Nah, saya pengen itu teman-teman nantinya akhirnya semangat ya untuk akar-akar rumput itu semangat.

JJ itu kan pernah mengatakan bahwa uh, masih banyak Casper-casper di luar sana. Ya. Dan kenapa saya membahas Casper, selalu mengatakan tentang Casper? Karena Casper ini bisa jadi barometer nantinya, teman-teman, ya. Bukan hanya burungnya yang jujur, burungnya juga kerja yang bagus, ya. Memang mungkin sebagian orang akan uh, jenuh ya, wah kok Casper terus yang dibahas. Jadi bukan entertainnya teman-teman. Saya, saya, jelaskan lagi bukan entertainnya di sini ya. Saya kan nggak suka memframing burung yang biasa aja terus dibuah buahkan itu dengan harga yang wah 300 juta, 1 miliar, 500 juta. Saya nggak suka seperti itu ya. Jadi saya pengen membangun uh, akar rumput ini jadi semangat. Ya, maka saya bahas tentang Casper. Pak JJ tidak pernah mengatakan burung itu dengan saya, ya, khususnya dengan saya, terus mengatakan, "Harga burung sekian, begini, begitu ada yang nawar sekian." gitu uh, Dengan polosnya, gitu ya, Pak AJJ. Ya, saya juga dengan Pak AJJ kan sepakat, Pak AJJ, uh, dengan adanya saya membahas Casper ini semata-mata untuk supaya teman-teman kita, ya, khususnya untuk akar rumput, akar rumput ini jadi semangat untuk memelihara burung dan mencari burung seperti mana Casper, karena Casper ini bisa jadi. Uh, patokan untuk memilih burung bagus gitu loh teman-teman ya. Nah, kita bahas di burung ini teman-teman ya. Ini banyak sekali nih tadi yang telepon aku ya, nanyain harganya. Jadi burung ini teman-teman sebenarnya jadi desa. Ini yang punya ini kan petani. Dibelilah dengan uh, harga 10 juta. Yang beli itu Mas Holan, tempo hari itu Mas Holan main ke sini ya dan saya juga tanya-tanya gimana kabar si Senopati. Jadi burung ini dulunya punyanya petani, dibelilah Mas Holan. Terus digantilah nama itu ya, dikasih nama itu Senopati ya. Nah, kenapa saya kasih nama di judul itu kan Casper Junior? Karena uh, 11 12 lah ya. Cara mainnya itu 11 12 sama-sama punya rapat, main durasi panjang. Ini kan durasinya 10 menit. Kalau teman-teman lihat ya, itu kan durasi 10 menit tanpa jeda. Maka saya kasih judul ngetem tinggal, ya. Burung itu obral materi, ya, bawakan materi itu dengar. Saya tuh bisa mendengar orang saya ini kan juri, teman-teman ya. Jadi mimik dari burung itu jelas. Oh, ini mengeluarkan cililin, mengeluarkan Kapas tembak dia keluarkan lakbet, ya, materi itu dia keluarkan, dia juga obral materi, tapi ya itu tadi kelebihannya, dia main dengan speed rapper. Tela, teman-teman ya, nah, saya yakin kok masih banyak di luar sana, itu kes, seperti mana kayak seperti masih banyak. Dan, teman-teman, kalau uh, saya upload burung, teman-teman bisa melihat, bisa membandingkan dengan burung teman-teman di rumah. Wah, burung saya ini sama nih dengan ini, hampir sama nih dengan burung ini. Ya teman-teman harus berbangga hati gitu ya Harus senang Karena apa burung seperti inilah yang dicari teman-teman Ya ini loh burung bagus Saya yakin kok banyak yang suka gitu ya <gif> Terbukti apa teman-teman ya Buktinya banyak sekali yang telepon aku ini menanyakan tentang harga burung ini Nah teman-teman Burung seperti ini apabila dipelihara dengan baik, dengan benar Mengingat burung ini kan masih e, muda ya Jadi burung ini saya temukan waktu itu di kelas junior Burung ini Apa ya, saya pertama melihat itu kok gila nih kerjanya ya Rapetnya ini loh teman-teman, gak jeda sama sekali Ya, bongkar materi Luar biasa lah menurut saya untuk ukuran burung muda Nah Burung ini nantinya tambah tahun, tambah tua, tambah umur, pasti tambah enak. Asal apa teman-teman yang punya itu sadar diri lah ya. <sadar> Kalau ini burung masih muda. gila teman-teman ya. Jadi dengan adanya saya bahas burung ini, saya pengen nantinya teman-teman lebih semangat lagi. Dan paling tidak ini nanti eh, dijadikan suatu pembanding untuk teman-teman yang mempunyai burung di rumah burung rawatan teman-teman di rumah kalau burung itu 11-12 lah dengan burung ini maka teman-teman uh, patut berbangga hati ya udah seneng nih kita menang separoh pokoknya intinya dan saya jamin burung-burung seperti ini mau kerja seperti ini teman-teman ya apapun musuhnya teman-teman pasti akan kebagian juara saya rasa cukup sukses. sekian sukses selalu